Hai, nama saya Dani Prima Putra. Kali ini saya akan berbagi tips seputar TOEFL dan IELTS secara umum sehingga teman-teman bisa lebih mengerti konsep-konsep dasar penguasaan bahasa sehingga ketika nantinya teman-teman akan mengikuti tes IELTS atau TOEFL, maka teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Baik, yang pertama sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu TOEFL dan IELTS, kita perlu berbicara tentang konsep dasar penguasaan bahasa. Ya, sebelum kita berbicara ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Di rumah, kalian berbicara dengan menggunakan bahasa apa? Silakan at least di kolom komentar ya. Misalnya, apakah di rumah teman-teman memakai bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah yang lain dan sebagainya. Nah, okay. Lanjut. Setelah teman-teman menjawab itu, maka pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana teman-teman menguasai bahasa tersebut gitu di rumah? Apakah dengan duduk di rumah lalu orang tua mengajarkan kosakata, tata bahasa, atau teman-teman harus hafalan sekian ekspresi, sekian kalimat, sekian kosakata, atau bagaimana? Silakan juga dibalas di kolom komentar ya. Yang berikutnya, mulai dari kalian dilahirkan sampai teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang dewasa itu prosesnya butuh waktu berapa tahun? Oke? Kolom komentar lagi. Oke. Dah? Baik. Jadi alasan saya menanyakan ini adalah bahwa ketika kita berbicara bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, sebenarnya kita tidak lepas dari teori pemerolehan bahasa. Di mana teori pemerolehan bahasa atau bahasa ilmiahnya itu adalah language acquisition, maka ada beberapa kaidah yang perlu dipahami, yaitu bahasa itu dikuasai yang utama adalah satu komunikasi ya. Jadi berbicara bahasa apapun itu kita pasti tidak lepas dengan yang namanya proses komunikasi. Contoh, teman-teman di rumah menggunakan bahasa Indonesia untuk meminta makan misalnya kepada orang tua waktu kecil dulu ya, atau bermain bersama teman-teman, misalkan hey, bola, kasih bola, tendang gitu. Selain itu, teman-teman juga membutuhkan yang namanya lingkungan. Ketika teman-teman di rumah lingkungan sekitar kalian menggunakan bahasa Indonesia, maka teman-teman juga akhirnya terbiasa dengan bahasa Indonesia. Ketika teman-teman di rumah lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Jawa, maka teman-teman juga pasti akan terbiasa dengan bahasa Jawa. Nah, jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk menguasai sebuah bahasa, teman-teman membutuhkan satu, komunikasi yang kontinu, dan kedua, lingkungan. Dah, lebih lanjut mengenai lingkungan ini, ada yang ingin saya tekankan bahwa, dan ini terkait dengan pertanyaan saya tadi, berapa tahun teman-teman bisa menguasai bahasa tersebut sehingga bisa berkomunikasi dengan orang dewasa. Ketika teman-teman berada di sebuah lingkungan menggunakan bahasa tertentu, maka teman-teman akan setiap hari mendengarkan bahasa tersebut, ya kan? Misalnya teman-teman dari daerah yang menggunakan bahasa Batak, karena lingkungan sekitar menggunakan bahasa Batak, maka teman-teman fasih menggunakan bahasa tersebut. Atau lingkungan yang berbahasa Madura misalkan, atau bahasa Makassar contohnya. Nah, maka lingkungan ini erat kaitannya dengan sesuatu yang kita sebut dengan exposure atau paparan. Di mana exposure ini terbagi menjadi dua kategori. Ada yang melalui indera pendengar kita, yaitu ujaran-ujaran dari orang-orang sekitar, maupun sesuatu yang kita lihat. Contohnya adalah bahasa tulis. Nah, dengan hal-hal yang sudah saya terangkan tadi, maka kita bisa mengambil suatu benang merah bahwa ketika lingkungan tersebut menggunakan bahasa tertentu yang itu kita dengarkan setiap hari, kita lihat setiap hari, dan kita lakukan, kita gunakan untuk berkomunikasi setiap hari, maka teman-teman bisa mahir di dalam bahasa tersebut. Ini kita tidak berbicara tentang grammar atau tata bahasa, pronunciation, pengucapan, dan lain hal sebagainya. Kita berbicara bahasa secara utuh, karena ketika kita berbicara tentang bahasa, maka bahasa tidak bisa dipisahkan dengan semua hal tersebut. Ketika contohnya saya berbicara dengan bahasa Indonesia, maka pengucapan saya ya sesuai dengan orang Indonesia,
tata bahasanya juga sesuai, kosakatanya juga sesuai, intonasinya, culture-nya dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menguasai suatu bahasa, maka penuhi prinsip-prinsip tadi. Ada lingkungan yang mendukung, ada proses komunikasi di situ, karena komunikasi ini erat kaitannya dengan input yang kita terima. Misalnya kita mendengar bahwa ini adalah namanya jam tangan. Lalu, oh, benda bulat ini yang dipakai di tangan ini namanya jam tangan. Bunyinya jam tangan. Oh, ada tulisannya JAMTANGAN, tangan, jam tangan. Terus kita gunakan dalam komunikasi. Hey, kamu punya jam tangan ya? Warnanya apa? Hitam, kamu beli di mana? Jadi, itu proses yang komprehensif yang bisa menunjang kita menguasai sebuah bahasa. Ada paparan, kita dengarkan, kita lihat, kita pakai berkomunikasi. Ada orang sekitar yang mendengarkan, mengoreksi, berkomunikasi dengan kita. Kita memiliki pengalaman dengan benda ini. Itu yang membuat kita menguasai kosakata jam tangan dan bisa menggunakannya dengan konteks yang baik dan benar. Nah, sekarang ketika kita berbicara bahasa Inggris, sebenarnya prosesnya juga sama. Teman-teman perlu mendengarkan audio-audio bahasa Inggris, perlu banyak membaca, melihat objek-objek yang dibicarakan, berkomunikasi, dan sebagainya. Itu gunanya adalah agar kita bisa memeroleh bahasa Inggris. Seperti yang saya ungkapkan tadi, language acquisition. We can acquire, kita bisa memperoleh bahasa Inggris dan menguasainya. Jadi tidak hanya sekedar pada tahap belajar, tapi kita bisa menggunakan bahasa tersebut seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguasai dengan cepat. Nah, sebenarnya saya kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa kamu bisa menguasai dalam waktu sekian minggu, sekian bulan. Memang iya, tapi penguasaan itu hanya pada tingkat-tingkat tertentu yang bisa dikatakan mungkin dasar atau istilahnya apa ya, kurang maksimal gitu. Satu contoh, bisa berbicara bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan. Ya, bisa sih bisa, tapi ya mungkin yang simple aja, misalkan what's your name, my name is Danny. Seperti itu saja, tapi kita kan nggak ingin seperti itu. Kita inginnya bisa mahir sehingga pada akhirnya ketika teman-teman akan mengambil tes IELTS atau TOEFL, itu teman-teman bisa tidak hanya sekedar mengerjakan tapi paham apa yang dipertanyakan di dalam soal-soal tersebut, di dalam tes-tes tersebut.